Pemerintah Provinsi Riau meminta Pertamina untuk memenuhi pasokan gas LPG 3 kg untuk seluruh daerah di Riau. Ini dilakukan mengingat terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg di beberapa daerah di Riau, khususnya Kota Pekanbaru, akibat berkurangnya pasokan dari Pertamina. PLT Gubernur Riau, Wan Tamrin Hasyim, mengaku dalam waktu dekat pihaknya segera menggelar rapat dengan Pertamina terkait persoalan kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Riau. Pihaknya berharap seharusnya Pertamina dapat memenuhi kebutuhan gas LPG 3 kg yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pihaknya meminta Pertamina dapat meninjau minimnya kuota yang diberikan di lapangan sehingga tidak lagi memberatkan masyarakat. Pak, mungkin ada permintaan khusus kita sama Pertamina nanti dalam pertemuan? Pasti ya. Apa? Ingat saya tadi. Yang pertama, jangan sampai langka. Apalagi menyangkut untuk ajar yang 3 kg. Kan kalau sekian kilogram kan kita bisa beli di mana-mana aja. Kalau kilogram kan seperti itu. Ingat nanti saya akan kepada. Ya? Kalau kalian mahal. Mau kejar nanti. Dan jangan mahal Pak ya, gas itu. Iya, sesuai dengan harganya. Harga resminya ada kok. Pemprov Riau mengaku sejauh ini belum mengetahui secara pasti berapa kuota gas LPG 3 kg untuk wilayah Riau sehingga selalu terjadi kelangkaan. Yogi Sasta dan Randy Saputra melaporkan.